Update harga cabai hari ini, Minggu, 20 November 2022, di Pasar Sekip ujung kota Palembang Provinsi Sumsel, Sumatera Selatan. Untuk harga cabai burung di Pasar Sekip ujung kota Palembang terpantau naik. Salah satu pedagang cabai Victor mengatakan, untuk harga cabai burung saat ini naik dari harga sebelumnya, dari harga Rp36.000 per kilo menjadi Rp44.000 per kilo. Cabai burung hari ini Rp44.000 per kilo, kemarin terakhir saya jual Rp36.000 per kilo, kata Victor kepada Sripoku.com saat ditemui di lapak dagangannya Pasar Sekip ujung kota Palembang, Minggu, 20 November 2022. Dilanjutkannya, untuk harga cabai rawit Rp20.000 per kilo, sedangkan cabai merah keriting ada kenaikan Rp32.000 per kilo, sebelumnya harga Rp28.000 per kilo. Rawit turun karena barangnya jelek, sedangkan merah keriting saat ini naik dari harga sebelumnya, tutur Victor. Lebih lanjut Victor mengatakan, kemungkinan besar bulan Desember harga cabai akan mengalami kenaikan harga. Karena mau tahun baru harga cabai pasti naik, pungkasnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 22 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.